Wakapolri Komjen Agus Andrianto menginstruksikan Kapolres di setiap daerah untuk mengantisipasi kerawanan jelang pemilu serentak 2024. Hal itu disampaikan Agus Andrianto saat mendatangi Sespim Polri di Lembang, Jawa Barat. Menurutnya, kepolisian di setiap daerah harus mampu meredam gejolak yang bisa timbul sebelum, saat, serta setelah pelaksanaan pemilu serentak 2024. Potensi kerawanan pemilu di setiap daerah sebelumnya telah dipetakan oleh KPU dan Satintelkam di setiap masing-masing polres. Selain Kapolres, peserta didik Sespim Polri juga harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai, dan sejuk untuk mencegah terjadinya kerawanan selama pelaksanaan pemilu serentak 2024. Anggota Polri juga diminta untuk menjaga netralitas dalam pemilu serentak Februari mendatang. KPU, kemudian dari intelijen juga sudah memetakan kerawanan pemilu yang tentunya oleh para kepala satuan operasional di wilayah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kerawanan-kerawanan itu.